Mesa, hari ini tanggal 3 Januari diperingati sebagai hari lahirnya Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. Dan informasi ini akan disampaikan oleh rekan kami, Friendly Sagala. Silakan, Friendly. Ya, benar sekali, Tezar dan juga pemirsa. Hari ini tanggal 3 Januari diperingati sebagai hari lahirnya Pasukan Pengamanan Presiden atau Paspampres. 72 tahun lalu, Presiden Soekarno memutuskan pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Yogyakarta. Sejumlah pejabat pun diboyong pindah ke Jogja dengan kereta api. Perjalanan itu mendapatkan pengamanan khusus dari sekelompok pemuda yang selama ini mengawal dan melindungi Presiden. Keberhasilan pengamanan perjalanan dari Jakarta ke Jogja itulah yang kemudian dijadikan dasar lahirnya Paspampres. Lalu bagaimana cara kerja Paspampres mengawal Presiden? Saat ini berikut kita tampilkan gambaran singkatnya kepada Anda. Yang pertama, kendaraan sudah disiapkan dari pagi, nanti dicek kembali. Posisi kendaraan, kondisi kendaraan, kalau memang ada kendala nanti dilaporkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, tetap tidak ada penutupan jalan. Semuanya mengalir seperti biasa. Jadi jangan sampai kita melewat akan mengganggu masyarakat umum. Selama di jalan, tetap sopan, santun. Apabila kondisi macet, buka jalan, satu jalur, tidak ada menggunakan sirine. Ya, tidak ada menggunakan sirine, semuanya harus santun, acungkan jempol apabila masyarakat umum sudah mengasih akses sebagai tanda terima kasih. Kondisi jalan raya mulai padat, tetap rapatkan barisan, kemudian kita ambil jalan putus-putus di tengah. Kemudian ANOA maupun Kobra 6 laksanakan pembukaan jalan dengan santun dan tidak agresif. Jadi aja Jaguar, jajaran pilot, rapatkan barisan, jaga jarak aman antar pedati. Satu lajur di tengah, garis putus-putus. Kobra 6, ANOA Pon Bandung, IU, elang, buka perlahan. Jangan agresif, acungkan jempol. Monitor, tetap santun. Kemudian juga yang jajaran elang di depannya membuka jalan bersama IU-nya, tetap perlakukan sama seperti di belakang. Tidak agresif, tetap santun. Kemudian acungkan jempol sebagai tanda ucapan terima kasih. Diterima, Ganti.